selamat datang di konten channel GBTS Kencana. Apa kabar semuanya? Aku harap sehat-sehat. Welcome back to the channel. Buat kalian yang baru pertama kali gabung, selamat-selamat datang. Untuk teman-teman returning subscriber, aku harap semuanya baik-baik saja nih. Okay, jadi sesuai title, aku sekarang mau adain unboxing lagi nih. Seru kan? Jadi untuk teman-teman yang penasaran, aku ada shopping vlog sebelum video ini diupload. Ini dia. Dan kalau kalian tertarik, bisa nonton vlognya di sana. Long story short, aku masuk ke dalam Louis Vuitton, tapi item yang aku order hari itu kebetulan nggak ada di store. Jadi itu mesti diorder dari sales associate-nya. Jadi aku ditolong untuk diorderin. Tapi barangnya aku pick up di store juga gitu. Jadi setelah proses fully payment, pembayaran, aku sama suami kurang lebih menunggu sekitar 5 hari. Ya, 5 hari kalau nggak salah. Sampai kita dapat email pemberitahuan bahwa barangnya itu sudah ready to pick up ada di Louis Vuitton store itu sendiri. Jadi, kemarin suamiku sempetin waktu jam kantor, waktu makan siang, karena kantor suamiku deket banget sama toko ini. Jadi, suamiku yang pick up. Nah, setelah itu, I'm ready to unbox. Okay, karena hari ini ada 2 item, aku rencana mau unbox satu-satu. Jadi, hari ini aku akan bakal unbox item untuk suamiku aja dulu. Dadah! It's a beautiful orange box with a blue ribbon. Juga ada envelope kecil di sana kalau kalian mau nulis sesuatu untuk orang tercinta atau dihadiahin sama siapa kayak gitu. Tapi nggak ada tulisannya di dalam. Oke, ini aku mau buka dulu. Jadi item ini untuk suamiku, teman-teman di rumah. Dan itemnya ada di sini. Tada! Again, sekali lagi, ini itu bukan handbag, bukan wallet, bukan apa. Suamiku lagi into the belt. Oops. Tada! Ini dia itemnya. Okay, terus apa lagi di dalam? Ah, ini selalu dapat item apa? Jadi selalu dapat kertas ini setiap pembelian Louis Vuitton yang kalian beli. Jadi dapat apa namanya? Jadi dapat tote bag seperti ini. Ini multifunction, teman-teman. Ini kalian bisa pakai untuk nyimpen apa lagi di kayak selain apa? Nyimpen apa? Juga kalian bisa pakai sebagai makeup pouch. Jadi it's useful, I must say. Nah, ini dia. Honestly, ini belt kedua yang suamiku pesan dalam bulan ini. Kalau kalian penasaran, vlog sebelumnya aku juga ada unboxing belt buat aku dengan suamiku di vlog sebelum ini juga. Jadi klik namaku aja, GBTS Kencana, kalian bakal dapat semua video di sana. So still keep on watching. Okay, jadi ini beltnya, teman-teman. Dia itu monogram canvas dan motifnya seperti ini. Dia ada matte black, apa ya namanya, hardware. Jadi matte black hardware. Terus teman-teman, di sana ada logo juga, logonya cantik. Cuman nggak bisa fokus ya kayaknya ya. Tulisannya ada LV, ada 4 logo, 1, 2, 3, 4. Jadi it says LV right there. If you guys can see. Yeah, and ini belakangnya. Ini belakangnya, di sana ada date code, teman-teman. Di sana ada kode. And belakangnya juga, ini bukan reversible. Dan di sini ada 5 lubang, bagus banget.
Jadi biasanya lubangnya itu benar hanya lubang aja di strapnya. Tapi ini ada yang lain dari sini. Kalian bisa lihat ada hardware di lubang masing-masingnya. Jadi lucu dan bagus, bagus sih. Jadi aku mau share di sini teman-teman. Lebarnya ini 35 mm. Dan panjang ukuran pinggang suamiku itu 95. Jadi 95 itu biasanya kalau suamiku dia pasnya di lubang yang ketiga. Tapi lubang ketiga itu sedikit sedikit sempit, pas persis. Tapi kalau dia di lubang yang salah-salah yang ketiga, ya ke kedua. Dan buat suamiku itu perfect katanya. It is a beautiful belt, I might say. Karena juga warnanya hitam. Kalau nggak salah ini juga teman-teman, item ini kalian juga bisa order online. Juga kalian bisa temukan di butik di dekat kalian, di store butik tempat kalian tinggal kayak gitu. And okay, apalagi yang aku bisa kasih informasi tentang belt ini. Nama belt ini Voyager. Voyager. Is it correct? If I'm not mistaken. Belt ini bisa dipakai dengan jeans normal seperti biasa, juga bisa pakai untuk celana kain kalau mau kerja. It's really chic. Ada satu detail yang aku lupa mention di sini. Ini ada loops ya, kalau dia masuk di lubang kedua itu ada loops di sini. Nah, loopsnya itu bagus banget. Nah, jadi loopsnya ini tebal dan structure. Terus ada button kecil, it says ada LV logo di sana. Really chic, I like it. Okay, jadi sebenarnya suamiku waktu beli belt yang pertama dia itu seperti ketagihan. Okay, you know what? I'm into the belt now. So it's really funny. Because sebenarnya awalnya itu cuman aku aja yang benar into the brand. Dan lately belakangan ini suamiku seperti kayak yang dia itu ketularan sama aku. Dan dia admit kalau iya, LV is not really his brand though, but it's more like you know, I want to buy a belt that it's matching with you. And waktu itu dia bilang, okay, let's see, mau lihat websitenya dulu kalau ada yang tertarik di matanya kayak gitu. But then waktu dia lihat, dia seperti tertarik, dia seperti suka. Barangkali karena dia terbiasa lihat handbag yang aku pakai dengan logo gini, tahu kan teman-teman? Tapi yang warna coklat. Nah, kalau di men collection, kalau di koleksi untuk laki-laki itu biasanya logonya itu monogram, tapi dia warnanya seperti ini, hitam and gray kayak gitu. So yeah, I'm happy he like it. And yeah, we are happy with this purchase anyway. Okay, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di vlog kali ini. Aku harap ketemu kalian lagi di vlog yang berikutnya. Give me a like untuk video ini. Kalau kita belum temenan, please subscribe dulu. Jangan lupa juga nyalakan notification bell supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku ada upload video-video yang baru di hari-hari mendatang. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.